Assalamualaikum, apa kabar kawan-kawan? Selamat datang kembali di channelku. Semoga kalian sehat-sehat. Dan kali ini kita akan membahas tentang mobil paling legendaris di Indonesia. Apalagi kalau bukan Toyota Kijang. Sebelum kita mulai, bagi kamu yang belum subscribe, silakan kamu subscribe. Silakan kamu klik tombol merah. Lalu jangan lupa kamu aktifkan simbol loncengnya dan kamu centang ke semua, supaya kamu bisa mendapatkan semua notifikasi terkait tips dan trik seputar mobil bekas, mana tahu ada yang bermanfaat bagi kamu. Sekarang kita lanjut videonya. Kali ini kita mau bahas dari segi sejarah dulu. Mobil ini adalah generasi keempat. Yang terakhir ini kamu tahu adalah Innova Reborn, dan ini adalah generasi keempat. Dan generasi ini adalah generasi pertama yang menggunakan model kapsul, karena generasi pertama, kedua, dan ketiga dia masih menggunakan model kotak. Mobil ini diproduksi dari tahun 97 sampai 2000 dengan menggunakan mesin karburator, dan di tahun 2000 sampai 2003 mulai menggunakan mesin injeksi atau AFI. Dengan tipe terendah berupa tipe SX. Dan tipe S itu adalah singkatan dari short, dan tipe paling tinggi adalah Krista, dan di sebelumnya adalah LGX yang merupakan varian paling laku dari segi Kijang kapsul ini. Desain mobil ini terlihat sangat mewah dan menawan dengan lampu kristal di depannya, dan juga dengan bentuk bodi yang cukup besar, sangat menandakan mobil ini sebagai mobil keluarga. Berbeda sekali dengan dulu yang bentuknya masih petak, kali ini sudah berbentuk kapsul. Dan di bagian lampu, dia juga sudah mengadopsi lampu reflektor. Dan itu masih diaplikasikan di mobil-mobil zaman sekarang. Bentuknya yang membulat merupakan konsep mobil yang sangat modern pada saat itu. Dan ini merupakan bentuk dan lompatan bagi generasi Kijang yang berikutnya. Untuk profil bannya sendiri yaitu sekitar 14 inci dengan 185-80. Ya, dan mobil ini memiliki suspensi yang cukup bagus meskipun banyak yang mengeluhkan soal per daunnya. Di bagian belakang tadi, lampu mobil tadi selain memiliki reflektor juga sudah menggunakan gaya kristal ya, tapi belum LED karena udah keren ya. Dan muffler-nya biasa aja, ban serepnya juga terletak di bagian bawah seperti mobil saat ini. Oke, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Kita buka dulu kapnya. Mobil ini memiliki dua jenis mesin yaitu 1800 dan 2000 cc, dan tahun 97 ke tahun 2000 dia masih karburator, tapi udah tahun 2000 ke 2003 dia udah menggunakan injeksi yaitu AFI, electronic full injection ya. Dan mobil ini yang aku review kebetulan adalah bahan bakar bensin ya. Itu kondisi mesinnya. Mesinnya cukup bandel untuk konsumsi BBM ya, sedang-sedang lah ya. Bisa dikatakan nggak terlalu irit juga. Untuk di bagian bagasi, mobil ini cukup luas bagasinya dan kursinya sudah hadap depan. Seri L dari Kijang kapsul ini adalah long ya. Dan kursi yang seri long ini kursinya udah hadap depan semua. Kalau yang model short atau S, dia kursinya masih hadap-hadapan di bagian belakang. Dan sekarang kita lanjut ke fitur-fiturnya. Mobil ini adalah tipe yang tadi ku bilang di bawah LGX yaitu LSX. Dia belum pakai power window ya, jadi dia masih main engkol atau main dayung. Kalau yang tipe LGX dia udah pakai power window, tapi ini udah power steering. Jadi ini yang versi pertengahan lah ya. Dia belum ada AC juga. Dan untuk kaca bagian belakangnya juga masih seperti ini. Ini hampir semuanya pakai kayak gini ya, pakai kayak songketan gini supaya yang paling belakang nggak terlalu kepanasan. Karena kalau Innova kan dia AC-nya sudah sampai ke baris 3, yang ini belum. Model dashboardnya kayak gini, menurutku ini cukup keren ya dashboardnya ya. Mungkin bentuk setirnya aja yang kurang oke, tapi bentuk dashboardnya bagus sih, mantep gitu. Dan joknya ini udah dilapis juga sama yang punya, aslinya itu adalah beludru ya, dan ini udah dilapis semi sintetis.
tampilan untuk speedometernya itu ada ampernya standar, dan kuncinya ini dan ini dia juga udah menggunakan power apa itu mirror ya. Ini kuncinya kita coba dulu. Oh sorry, salah, kuncinya mirip soalnya. Ya ini dia, kita lihat apa aja di odometernya. Ini ada check engine, baterai, airbag, oli sama rem tangan. Ya standar lah ya untuk mobil tahun 2002 ya. Meskipun sebenarnya di tahun ini Corolla udah cukup canggih ya, tapi ya sesuai kelasnya lah. Ini untuk AC-nya ya standar, masih kayak yang biasa. Dan di situ juga ada 4 jam, dan ini adalah tempat penyimpanan standar aja, nggak gitu besar. Ini kalau yang di LGX tempat jam, ini kisi-kisi AC-nya, dan di sini juga kisi AC, dan ini tempat tadi tempat untuk mengatur mirror spion, sorry. Tapi kayaknya nggak berfungsi nih. Jadi kijang kapsul ini adalah kijang legendaris ya, yang sampai sekarang bahkan sebagian orang ya masih lebih suka kijang ini daripada kijang Innova. Dengan berbagai macam alasan, yang katanya platnya lebih kuat, terus dengan padahal memang sebenarnya masalah plat lebih tipis dan lebih tebal itu adalah teknologi masa kini. Tapi pada kenyataannya memang orang sangat suka dengan kijang jenis ini, kijang kapsul, dan ini memang sangat legendaris. Dan untuk harga secondnya sekarang berkisar senilai mungkin sekitar 60 jutaan untuk tahun 2002 yang 1,8 EFI ini ya. Jadi apakah ini masih worth it buat kamu miliki? Ya itu kembali ke selera ya, karena ini adalah mobil yang memiliki brand yang bagus, tapi untuk segi teknologi atau desain ya kita nggak ada yang bisa diandalin sebenarnya ya. Tapi ya mungkin kamu bisa, tapi mungkin yang suka mobil ini yang katanya lebih bagus dari Innova apa segala macam, mungkin mereka lebih tahu kali apa kelebihannya. Dan aku pribadi sendiri merasakan mobil ini ya biasa-biasa aja gitu ya, tapi entahlah ya kenapa harga jualnya masih tinggi sekali ya. Mobil ini bahkan untuk versi LGX yang diesel harganya masih di atas 120 juta. Harganya wow sekali kan, sekelas dengan Innova bahkan lebih. Meskipun mobil ini cukup boros, tapi mobil ini ya masih banyak sekali yang suka ya. Jadi kembali ke kamu lah ya, dengan segala desain dan kelebihannya, apakah mobil ini pantas untuk kamu miliki? Ya desainnya oke, keren ya, meskipun bagiku bagusan Innova jauh ya, tapi ya kembali ke kamu lagi ya. Oke, demikian aja reviewnya, semoga informasi ini bermanfaat. Klik like dan subscribe kalau kamu suka, dan jangan lupa bagian video ini untuk membantu video ini berkembang. Oke, terima kasih, assalamualaikum. Apa lagi tuh? Makasih ya bang, dari kasih untuk review.